What's up guys, balik lagi bersama gue di channel ini, di channel Bib Gabut. Kali ini gue mau kasih tahu sesuatu yang bisa membuat kalian tertawa ya guys. Tapi sebelum kalian tertawa, gue dulu ya yang harus ketawa. Dan gue akan kasih nilai ke tempat-tempat meme-meme itu atau gambar apapun itu bikin ketawa gue. Nilainya itu sampai 10 ya. Kalau semuanya lucu, oke, langsung aja gue bakal kasih nilai. Oke, kita lihat yang pertama. Sini ada para foto-foto ini sih sinetron Indonesia yang semakin turun kualitasnya ya. Karena guru tahu muridnya semalam gak belajar tapi malah nonton sinetron. Waduh, dibuat pertanyaan nih. Film sinetron Ganteng-Ganteng Segala peran utamanya adalah A. Delvi Romero, B. Vero Bautista, C. Aliando Syarif, D. Olga Saputra. Aduh, kenapa Olga Saputra gitu loh? Kenapa almarhum ya? Gak nyambung banget. Gabut banget ini gurunya ya. Tentang sinetron anak muridnya tadi malam nonton ya. Ini gak lucu. Ini gua kasih nilai sangat garing per 10 ya. Ini baru namanya sinetron. Sinetron mereka gak menjual mimpi. Dan yang terpenting mereka gak berubah jadi serigala. Iya, boleh. Ini Benyamin per 10 ya. Kok Benyamin sih? Dul per 10 ya. Oke, masih ingat Ibu Peri? Kalau kamu pernah nonton sinetron ini, masa kecil kamu indah dan terselamatkan, ha? Gue belum pernah. Kalian tahu nggak ini Mimi Peri ini di tahun berapa ya? Gue tahun 99 dan gue nggak tahu ini. Apa film apa ya? Logika sinetron. Mas pengen ketabrak, malah teriak, bukannya lari. Sinetron. Ya ini baru 5 per 10 ya. Dan pemeran yang digambar ini ya sangat menarik ya rambutnya. Habis kesetrum kayaknya. Jadi pengen sekolah kayak gini. Waktu di sekolah versi sinetron. Di kelas hitam, di luar putih, luar kelas di kantin. Iya, benar. Murid pemalas ya, gua kasih nilai. Murid per 10 ya. Murid termager 10 ya. Guys, jangan lupa klik subscribe dulu ya guys. Gratis guys. Jiwa pembantunya sudah mengakar. Nah, ini. Iya dah. Gua ngeliat ibu-ibu ini di TV selalu saja menjadi pembantu. Biasanya kan gini ada peningkatan ya. Kayak dari pembantu ke ini ada tahapan-tahapannya dan jadi peran utama. Oke, biasanya gitu kan. Dan apa dia udah ditawarin cuma dia lebih suka itu jadi pembantu. Positif thinking aja guys. Positif thinking ya. Gua kasih nilai ini. Gak lucu tapi positif per 10 ya. Guys, sinetron yang gak sesuai judul. Judulnya Ma Ijah pengen ke Mekah. Tokoh utamanya siapa, ceritanya apa, maunya apa ini sih? Iya ya. Gak tahu ya. Judulnya ini ya. Perbedaan ini gue kasih nilai ya Aldi Taher karena di sini ada Aldi Taher yang paling itu. Aldi Taher per 10 ya. Perbedaan jauh game anime dan sinetron. Game online, anime, sinetron. Iya ya, game online begitu. Macan di atas burung terbang. Anime, pemeran kelihatannya itu aslinya. Dan kalau sinetron guys, udah kayak naik kapal guys. Sinetron Indonesia guys, udah kayak naik kapal, kakinya kelihatan guys. Kayak masuk ke dalam tubuhnya Garudanya. Ini tidak lucu guys. Ini saya kasih Garuda ya. Garuda geblek ya. Garuda geblek bersepuluh ya. Oke guys, kekurangan hewan mungkin ternyata gak cukup segala hari.
masa SMA aku enggak seindah ini. Kalau cerita-ceritanya anak SMA kan dia PR enggak pernah ngulang. Apa ujian semester enggak pernah ambil rapor, enggak pernah kerja, kerjanya pacaran. Mau lulus apa? Eh, jangan salah ya. Gue pernah sekali nonton ini ya pas gue zaman SMA ya. Ini memang di zaman-zaman gue SMA ya. Dan gue dan kalian juga pasti pernah lihat sekali mamanya Galang yang si Mamski yang Rikarunnya yang mirip gue ya. Canda-canda. Pokoknya yang itu dia ngambil rapot, pernah gue ngeliat sekali. Mau ngambil rapot si Galang dulu ya, gitu gue denger ya. Ini gue kasih salah per 10 ya. Tapi lucunya, lucunya di meme ya. Emoji itu ya, meme lucunya. Tahuan kan? Sinetron dia bilang dia lagi nelpon, padahal itu paspor kuku. Nah, emang gak nelpon? Kegap ya, kegap pas bulan. Kenapa gue tidak tahu ya? Kenapa gue ketawa ya? Masih bisa disebut mendidik, mengajarkan balapan liar dan kebut-kebutan. Ini tidak bagus. Ini gua kasih nilai pentil ban per 10 ya. Karena dia naik motor. Di mobil juga ada pentil ya. Di bannya. Anak jalanan kok punya rumah gede dan motor bagus. Mereka menyebut dirinya anak jalanan. Masuk akal per 10 ya. Ini masuk akal per 10 ya. Iya, benar-benar. Enggak nyambung ini sinetronnya ya. Hutan udah seperti kota. Cuma ada di hutan sana. 7 manusia harimau. Penduduk fashionable, kulitnya mulus, sekolahnya modern. Mungkin di sana ada mall dan salon kali ya. Iya mungkin ya. Di tengah-tengah pohon bambu kali ya ada mall ya. Di tengah-tengah pohon bambu ada mall. Di jurang ada rumah, rumah mewah. Dan dia mandinya di air susu ya. Yaitu air sungai guys. Putih-putih begini pemeran-pemeran. Tidak masuk akal guys. Dan gua kasih nilai ini adalah bambu-bambu per 10 guys. Apa coba? Makanan mana bambu-bambu guys? Hampir tiap sinetron ada aku akan menikah dengannya. Lalu saya iya benar-benar kayak di sinetron yang di Indosiar kalau nggak salah. Keceplosan. Iya jadi dia ketemu dia merantau terus tiba-tiba ya gitulah kalian pasti tahu lah ya pokoknya gue kasih nilai ya begitulah per 10 ya. Gak ada kata-kata lain apa kalimat mainstream dokter ini di sinetron Indonesia. Saat ada pasien yang meninggal, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya iyalah, bener dong, bener gobloknya. Iya, gua kasih ini nilainya dokter strength per 10 ya. Bagaimana menurut kamu? Sekian dari saya. Oke, thank you. Bye bye. Iya. Kali ini gitu aja videonya. Jangan lupa untuk subscribe di bawah. Subscribe ya. Thank you. Bye-bye.